Iya guys, balik lagi channel gue Kris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi untuk ke... Ini jatuhnya bukan dance practice nih guys, ini performance video nih guys. Ini Red Velvet, Film Maritim. Ini one of the best 2022. Lagu yang paling sering gue puter malam-malam nih guys. Gue sampai hafal masalah guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke, kemarin gue udah nge-react videonya guys, bahkan gue udah nge-react tanpa sepengetahuan kalian udah 5 kali gue react videonya guys. Tapi di sini ada yang kurang lengkap dari segi dance performance-nya guys. Karena ada video klip yang di-cut-cut, ya masuk b-roll yang lain ya guys. Aduh, ngomong gue gini. Oke, sini langsung react aja guys, Red Velvet, Feel My Rhythm, performance video guys. Ini udah trending 9 loh guys, by the way. Ceplok! Oke guys, sikat! Irene, dibuka sama Irene. Irene tuh mukanya keibuan banget ya. Sogi. Ah, ini adlibs di sini guys. Tuh dance itu manis-manis manja gitu guys. Sogi. Terus dibikin, gue baru tahu guys ya, ternyata tuh gue ngeliat-ngeliat YouTube, gue scrolling di Instagram juga banyak informasi. Ini banyak masukan-masukan dari ini guys ya. Apa pelukis-pelukis gitu guys ya, gue ya kurangin lah guys ke art yang ke arah seni-seni lukis gitu. Ternyata banyak referensi dari situ guys yang foto-foto di video klip ya guys, makanya gerakan-gerakan tuh kayak apa Renaissance ya, apa Renaissance ya. Oh joy, baju juga keren nih kostumnya. Tatapan nih guys, mantap. Ini keren deh, wik hai. Sogi di sini ramah guys, ya rada banyak senyum guys. Biasanya di video klip kan mukanya sangar banget guys. Yeri. Tapi Red Velvet tuh kalau gue bilang poinnya banyak guys ya. Maksudnya dari segi dance, dari segi visual mukanya guys ya, physically, terus dari suara mereka tuh megang semua guys dan berkarakter semua. Mukanya juga menurut gue karakter juga nih. Wendy. Ini Wendy part yang pas baju hitam tuh guys, tuh serius tuh make up-nya cantik banget di situ guys. Di video klip ya guys. Di sini juga sih. Ini dance simple guys ya, cuman kayak loncat pek kayak pocong, cuman lihat nih guys. Satisfying guys. Tuh. Oke lah. Keren main kepala gitu. Oke, ini the best nih guys. Permainan ekspresi guys, nomor satu guys. SM tuh kayaknya detailnya juga gila ya guys. Untuk urusan-urusan visual look masuk ke capture kamera guys. Irene guys. Damn. Wajar sih Suho kesengsem guys, Suho guys. Part gue paling suka juga di sini guys, dancing. Di sini banyak faktor menurut gua nih juara guys. Permainan alunan melodis dia punya string section guys di sini. Alunan notasi video klip lagi. Notasi nada vokalnya guys, ini manis banget sama percahan harmoninya guys. Ini gila sih faktornya bagus banget guys. Di sini. Sama dance juga asik nunjuk satu bintang gitu guys. Gokil. Itu dari kemarin gue perhatiin guys, gue praktekin, gue soundnya nggak dapet guys di sini guys, gue coba di DAW gue di sini. Nih, dia masalah ada filter buat itu ya, sound design lah guys, gila sih. Good joy. Aduh, ini bagian menurut gue yang sebenarnya kelihatan sederhana tapi kompleksnya bukan main guys. Perhatiin background musik di sini guys. Ya di situ ada sidechain compressor, muek gitu loh guys. Ghost trigger sama di situ ada muek. Gila sih sound design-nya guys. Pecah banget tuh loh.
Kick drumnya masuknya gitu lagi guys, ampun deh. Sulgi bahagia banget hari ini. Oh, manis banget itu nada. Duh guys, ini beneran deh guys, kalau kalian perhatiin detail-detail musiknya guys, ini bass line-nya juara banget loh guys. Lihat nih, musik ini kayak padat guys, ini banyak notasi yang terlibat yang wang-wang-wang. Tapi kenapa ya guys, ini secara teori sebenarnya gue gak ngerti guys ya. Tapi yang pasti kayak berisik, tapi kok di kuping tuh nyaman banget guys. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nih, bass line-nya perhatiin guys. Nih ya, bagian sini. Oh nice, heboh tapi asik guys. Bahagia banget ya, Sulgi. Wow, lightingnya nyala semua. Eye contactnya bagus banget ya, keren sih. Energi dapat guys. Ini by the way mata gue apa emang frame per secondnya drop sih guys? Ya, lalu tek 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 itu gerakannya guys. Wendy, tarik, boom. Oh. Itu gerakan favorit juga guys. Gerakan favorit guys. Nih. Oh man, come on. Kok bisa ya nyiptain gerakan kayak gitu guys ya? Oke, drop. Aduh, angelic banget nih sore. What? Genius guys. Ini shout out buat koreografernya guys. Perhatiin ritme yang berjalan, perhatiin gerakan yang berjalan guys sesuai dengan temponya guys. Ini guys, gila sih. Nih. Wow. Nice. Nah, ini bagian nih. Habis ini guys. Rap. Ini join dari Queendom guys, gue suka banget tuh yang apa di bagian di tengah mau arah ke pre-chorusnya Queendom guys. Suara Joy itu iconic, iconic banget. Hello itu, Anyong itu guys. Suaranya itu punya karakter sendiri guys. Nah di lagu ini ada part 1 yang menurut gue harus butuh denger sampai ulang-ulang kali guys. Ini partnya kayaknya kayak mau mengarah ke barnya lebih banyak guys, progression chord-nya bener-bener lebih banyak. Ternyata itu cuma buat bridging sekitar 1-2 bar untuk bridging naik ke overtone guys. Ini guys, bagian Wendy. Mas liriknya masih kayak kayak mau diarahin ke tempat lain guys. Tapi dia memilih untuk cut, malah langsung masuk ke overtone. Nih, overtone gak sih by the way? Overtone, ya. Woi bagus ya, sparkle gini guys. Keren sih. Tuh airin, ditaruh depan lagi guys. Ini juga Red Velvet salah satu yang gua menurut gua rata guys secara visual. Dari Wendy, Joy, Airin, Sulgi, sama Yeri guys. Ini rata. Secara struktur badan juga gak terlalu jomplang banget. Joy lebih paling tinggi menurut gue. Kok tinggi? Tinggi banget loh ya. Ya. Nah, kekurangan juga di lagu guys, berhentinya mendadak guys ya. Terlalu boom. Aduh, tuh sayang banget guys. Ya, tapi bagus sih. Maksudnya itu idenya biar orang buat denger lagi sih guys, emang keren sih. Tapi ini untuk film My Rhythm ini guys, secara dance gue baru ngeliat di semuanya. Ini baru kelihatan apa mereka ngikutin rhythm banget sih guys. Maksudnya tempo yang berjalan, gerakan-gerakan sampai detailing-detailing tangan, ekspresi muka itu menurut gue sebuah art sih guys, keren guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Kalian tulis komentar sekarang juga guys, mumpung gue lagi di depan komputer guys, untuk mereka dance practice yang lain ataupun lagu apapun guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Bye bye guys. Ciao.